Kita awali informasi pertama, saudara, kebakaran menghanguskan sebuah masjid di Desa Suwalu, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo pada Minggu dini hari. Api dengan cepat membakar seluruh bagian masjid hingga atap masjid runtuh. Kebakaran dengan mudah meluas lantaran bangunan ini merupakan bangunan kuno yang mayoritas bahan bangunannya berasal dari kayu. Pengurus masjid bahkan tak bisa menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam masjid. Dari keterangan sejumlah saksi, masjid masih sempat menjadi lokasi pelaksanaan sholat tarawih pada Sabtu malam. Polisi kini masih mencari penyebab pasti kebakaran ini. Kebakaran rumah ibadah Al-Islam sebelah barat SPBU Balong Bendo